Halo guys, welcome back to my channel YouTube. Halo guys, jadi belakangan ini tuh aku pakai face care from Scarlet Whitening. Ini tuh yang acne cream day dan acne night cream guys. BTW ini tuh bener-bener manfaatnya tuh kerasa banget guys. Jadi guys, aku bakal kasih tau ke kalian manfaat yang aku dapat selama aku pakai acne day cream dan acne night cream from Scarlet Whitening. Di acne day cream dan acne night cream ini guys, banyak banget loh guys kandungan dan manfaatnya. Di day cream acne ada kandungan hexapeptide A yang membantu menyamarkan kerutan, vitamin C yang membantu melindungi kulit dari efek buruk sinar UV, tresramet yang membantu melembabkan kulit, dan masih banyak lagi. Di kandungan night cream acne ini guys, yaitu CM Axnatu yang melawan bakteri penyebab jerawat, natural squalene yang membantu menghidrasi dan membantu mencerahkan kulit, pore away yang membantu menyamarkan tampilan pori-pori, dan masih banyak lagi loh manfaatnya. Karena ini malam hari guys, aku langsung mau coba pakai acne cream yang night, oke? Okay? Kita buka dulu. Langsung aja kita bakal coba aplikasiin ke kulit ya guys ya. Oh my god guys, kita coba buat aplikasiin. Wow, itu sama sekali nggak lengket ketika kita aplikasiin ke kulit, sama sekali nggak lengket guys, dan juga mudah menyerap. Tada! Tada! Jadi guys, tekstur dari day cream dan night cream yang Scarlet Whitening itu lightweight, jadi mudah banget meresap dan non greasy, tidak meninggalkan rasa lengket sama sekali, dan nyaman banget buat aktivitas di indoor maupun outdoor. Jadi guys, kalian wajib banget pakai ini, day cream sebelum memulai aktivitas dan night cream sebelum tidur, karena krim untuk wajah itu penting banget ya guys buat wajah, karena banyak sekali manfaatnya, apalagi wajah itu kan investasi buat masa depan kita kan. Iya, kayak berumah tangga aja. Jadi guys, penting banget buat kalian tuh pakai day cream dan night cream. Day cream untuk memulai aktivitas dan night cream itu setelah aktivitas ya guys, gunain sebelum tidur. Jadi guys, menggunakan krim untuk wajah itu penting banget guys, seperti melindungi kita dari sinar UV, menjaga kelembapan kulit kita, dan juga melindungi kulit kita dari efek buruk ya guys ya. Iya guys, skincarean tuh gak cuma buat wanita aja loh, tapi para lelaki juga wajib skincarean. Karena apa? Karena untuk menjaga kesehatan kulit wajah kita dan juga untuk investasi masa depan kita loh guys. Hai guys, semua produk face care Scarlet per produknya tuh cuma 75 ribuan aja loh guys. Dan bisa diorder melalui Shopee Mall, WhatsApp, dan TikTok Shop. Link ada di description box. Oke guys, di video kali ini guys aku bakal lakuin challenge horror lagi. Dan aku bakal dengerin lagu Dora diputar terbalik di jam 3 pagi guys. Karena banyak banget yang request di DM, kak coba dong bahas tentang ini dan challenge tentang lagu Dora ini. Dan yaudahlah, aku coba aja walaupun sebenarnya ini creepy banget. Karena pas aku lihat lagu Dora yang diputar terbalik itu banyak banget makna-makna di dalamnya guys. Jadi maknanya itu tuh berbeda dengan lirik aslinya gitu guys. Jadi kita bakal dengerin dulu lagu asli dari Dora the Explorer ini ya. Mulai. Nah ini juga. Nah, kayak hip 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 Dora gitu kan. Nah tapi kalau dibalik gitu jadi aneh. Bentar ya. Dan lirik lagunya tuh jadi kayak creepy gitu guys. Nih ya, lagunya tuh jadi aneh banget guys. Kalian bisa tau gak jadi apa? Jadi kayak gini. Keep your sweater up. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Oh my god, aku langsung merinding. Artinya jadi beda gitu. Tuh kan, jadi kayak ada sebuah kata-kata yang tersusun dari lagu terbaliknya itu guys, gitu loh. Dan artinya juga cukup creepy gitu. Dan aku bakal uji nyali, aku bakal matiin dulu lampunya dan kita bakal dengerin lagu
Dora the Explorer diputar terbalik di jam 3 pagi. Guys, kamu bisa lihat aku nggak sih? Ini kayaknya ajaib-ajaib banget deh. Bentar, aku harus matiin lampunya dulu deh. Oke guys, langsung aja kita bakal play lagunya. Dan ini udah creepy banget, lihat. Ini udah jam 3 pagian gitu. Dan belakangku langsung jendela guys. Sebenarnya aku takut banget deh. Ini belakangku langsung jendela. Dan sampingku sini tuh ada cermin gitu. Oh my god, aku takut banget. Jadi ini secara tidak langsung kita ujinya di depan cermin ya. Oke, kita bakal play dulu lagunya. Oke, udah aku play. Apa yang terjadi jika kita dengerin lagu Dora the Explorer diputar terbalik di jam 3 pagi ini guys? Kita bakal lihat dulu apa yang terjadi. Astagfirullahaladzim, udah ada suara gitu. Tuh kan barusan ada guys. Kita coba dengerin ya guys, lagu Doranya. Aku bakal fokus untuk ngebaca liriknya. Tapi aku juga kaget guys, kok bisa ya lagu Dora yang diputar terbalik itu bisa menjadi sebuah lirik. Dan arti liriknya itu juga cukup creepy ya guys ya. Jadi kayak kita nggak menduga-duga dari sebuah lirik itu artinya kayak creepy gitu loh guys. Kayak pertamanya itu kayak hai satan gitu kan. Aku dengar guys, aku main dengar. Ada suara ketuk-ketuk gitu gak sih? Guys, ada suara ketuk-ketuk di pintu depan rumahku, padahal gak ada siapa-siapa loh jam segini. Aku takut banget, aku takut banget. Aku takut banget. Tuh kan ada suara ketuk-ketuk lagi guys. Gak mau buka sih guys. Tiba-tiba aku dapat chat guys. Bentar, aku buka dulu chatnya ya. Oh my god guys, kalian harus tahu, tiba-tiba aku dapat chat guys. Oh my god, kalian lihat ini guys. Hi, I'm Dora the Explorer. Where you play Sound Me at 3 AM. Oh my god. Oh my god guys, tiba-tiba aku dapet chat itu, kaget banget. Dan ini kita masih sambil play lagu Dora, ini masih berjalan terus lagunya guys. Oh my god, aku dengar guys. Didekan banget guys, ini lebih didekan daripada aku kemarin tuh calon asisten Google. Ini lebih merinding banget guys, gak tahu kenapa, apa karena lagunya ini juga bikin kayak ngerasa gimana gitu. Soalnya emang artinya kalau dibalik ya, kalau dibalik tuh emang artinya creepy banget guys. Jadi lebih creepy daripada aku yang kemarin tuh calon asisten Google sih. Halo, oh my god, merindingnya udah langsung banget. Kok ada suara asisten Google?